countdown. مبروك يتم متاخرين هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير حاجز عائلا من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. Saya Ustaz Muhammad Takyudin bin Sukri dari Akademi YouTuber Guru Malaysia AYU, bersiaran dari channel Ustazah Huda Rahmat. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Siaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Academy YouTuber yang juga merupakan kerjasama IDIDIK Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Siri pada kali ini membawa kelas pendidikan Islam menengah untuk tingkatan 4 dan 5 yang akan bersiaran setiap minggu pada hari Sabtu pukul 9.30 pagi. Muslimin muslimat, anak-anak, para pelajar yang dikasih sekalian, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Untuk pertamanya, saya akan perkenalkan para asatizah yang berada di konti. Saya Ustaz Muhammad Takyudin bin Sukri. Link YouTube Ustaz Takyudin. Dari College Vocational Kulim, Kedah, selaku moderator anda pada hari ini. Presenter kita Ustazah Nurul Huda binti Rahmat. Channel YouTube Ustazah Nurul Huda, Ustazah Huda Rahmat. Dari SMK PPP Tun Razak Jerantut, Pahang. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Mudah-mudahan program kita berjalan lancar pada pagi. Baik, seterusnya amin, amin, Ustazah Suziani binti Cik Wan, channel YouTube Ustazah Suzi Wan. Dari SMK Bandar Baru, Sungai Buloh, Selangor, selaku control host kita pada pagi ini. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, Ustazah Anidah binti Zulkarnain. Channel YouTube Ustazah Anizah Anidah Zul dari College Vocational Keluang Johor, selaku pegawai pemerhati kita pada pagi ini. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jadi berikut merupakan para asatizah kita yang berada di konti. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini memberikan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala dan membuka ruang pintu ilmu yang akan kita perolehi pada pagi ini, insya-Allah. Baik, para pelajar dan penonton yang dimuliakan, juga diingatkan link CJ penyertaan akan diberikan di penghujung kelas nanti. Sila gunakan email IDD atau MUI D5 sahaja semasa mengisi borang. Kesalahan penggunaan alamat email boleh menyebabkan anda tidak berpeluang mendapat CJ. Untuk pengetahuan murid-murid, sekarang AYU ada menyediakan ganjaran hebat untuk anda semua, iaitu kredit AYU, pelbagai hadiah, dan ganjaran boleh ditebus dengan kredit AYU. Isi borang rekod kredit yang diberikan di akhir kelas. Kod kelas live ada 4 digit. Ustaz akan sebut dari semasa ke semasa sepanjang kelas berlangsung.
Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa melengahkan masa, marilah kita ikuti kelas pendidikan Islam pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Huda Rahmat dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu keunggulan tokoh empat mazhab. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustazah Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taqiyuddin. Terima kasih juga Ustazah Anidah dan Ustaz Suziani bersama-sama dengan saya pagi ini, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita teruskan lagi kelas tuition kita pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan ibadah kita untuk menuntut ilmu pada pagi ini, insyaAllah. Amin. Jadi kita teruskanlah kepada tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustazah Suzi. Okay. Kita berkenalan secara ringkas. Okay, nama seperti mana yang telah disebut oleh Ustaz Taqwidi tadi, Ustazah Nurul Huda binti Rahmat dari SMK PPP Tun Razak Jenantuk Pahang. Okay. Jadi untuk lebih mengenali saya, anak-anak sila jemput singgah ke channel Ustazah di channel Ustazah Huda Rahmat. Okey, baik. Kita ke slide seterusnya. Okey, inilah dia tajuk yang sama-sama kita akan pelajari ataupun kita ulang kaji bagi anda dah habis sukatan jadi sekolah. Kita ulang kaji sama-sama, iaitu untuk tingkatan 4, pelajaran yang ke-21, keunggulan tokoh 4 mazhab. Okey, tajuk yang sangat menarik sebenarnya. Okey, kita tengok dulu apakah standard pembelajaran ataupun objektif yang kita nak capai untuk tajuk kita. Yang pertama sekali, bila sebut tajuk tokoh ataupun sirah berkaitan dengan riwayat hidup, itu perkara yang paling penting. Jadi kita nak kenal siapakah tokoh-tokoh tersebut. Jadi pertama, menyatakan riwayat hidup tokoh empat mazhab. Yang kedua, sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh, menerangkan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Yang ketiga, merumuskan iktibar, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada keunggulan, daripada kehebatan tokoh-tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan yang keempat, berjihad sungguh-sungguh untuk kita kuasai ilmu secara beradab dan istiqamah sebagaimana hebatnya tokoh-tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini, insyaAllah. Okey, yang pertama kita nak tahu, nak kenal, ibarat kata peribahasa, pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenal dulu siapakah tokoh empat mazhab yang kita akan sama-sama pelajari. Okey, yang pertama, bila sebut empat, okay, yang pertamanya kita mulakan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Okey, siapakah beliau? Okey, nama penuhnya Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Okey, dilahirkan pada tahun 80 Hijrah. Dilahirkan di Kufah. Sebab itulah hujung namanya tu ada Al-Kufi. Di apa dia panggil? Berdasarkan tempat lahirnya Kufah. Okey, Kufah ni di Iraq Nanti kita akan tengok kat mana area Kufah ni. Okey. Walaupun kita dalam PKP ni tak boleh ke mana-mana, tak boleh nak rentas negara kan. Tak boleh nak ke mana-mana, dalam daerah aja. Okey. Okey, jadi kita akan tengok nanti melalui peta nanti. Okey. Terubat jugaklah ya, Ustazah Huda. Terubat jugaklah berjalan. Terubat jugaklah nak berjalan. Okey, wafat pada 150 Hijrah dan kuniah ataupun gelarannya ialah Abu Hanifah. Lebih dikenali dengan nama Abu Hanifah berbanding nama sebenarnya Nu'man bin Thabit. Okey. Baik. Inilah dia Kufah di Iraq. Okey. Ini di peta. Di Kufah ni di sini. Dan ni saya snap daripada Google Map. Ni antara mercu tanda lah. Grand Mosque of Kufah. Inilah tempatnya. Jadi lepas ni anak-anak boleh explore sendiri. Pergi je Google Map. Boleh type je Kufah, Iraq. Ataupun mana lagi nak pergi. Boleh pergi secara alam maya lah. Tapi sebenarnya kita boleh lagi dekat sebab kita boleh gunakan ikon apa tu, yang gambar orang tu kan. Kita boleh kat mana kita boleh scroll kena mouse tu. Lagi dekat sebenarnya kita boleh pergi kan. Nanti boleh-boleh explore lepas ni. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat. Antara guru Imam Abu Hanifah yang tersohor, yang terkenal, ramai sebenarnya guru Imam Abu Hanifah ni. Tapi antaranya, yang pertama Hamad bin Abi Sulaiman. Yang kedua Atha' bin Yasar. Dan yang ketiga Amr bin Dinar. Okey. Sebab bila kita sebut tokoh-tokoh hebat ni, tokoh-tokoh mazhab ni, mereka sudah pastinya berguru dengan ramai ulama-ulama hebat. Ini yang tersohor lah. Kita
tersebut yang tersohor. Okey, seterusnya kepribadian Imam Abu Hanifah. Okey. Yang pertama, sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Itu pentingnya. Kita akan ambil pengajaran kat situ. Yang pertama sekali dari segi memuliakan ilmu. Dia banyak yang kita boleh ceritakan tentang memuliakan ilmu ni. Pertama, kita boleh tengok daripada bagaimana kita dengan ilmu. Cinta kita pada ilmu macam mana. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita jaga buku-buku kita. Bagaimana kita mengulang kaji ilmu-ilmu yang kita dapat. Itu semua termasuk dalam memuliakan ilmu pengetahuan. Okay. Yang kedua, kuat beribadah. Seperti sentiasa melakukan qiyamulail, puasa sunat, selalu khatam Al-Quran. Maknanya selalu khatam Al-Quran kat situ menunjukkan dia memang tak miss lah baca Quran. Kan? Sebab bila sebut khatam tu selalu membaca, apatah lagi kan? Kemudian seorang yang pemurah, penyayang dan tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan. Itu hebatnya kepribadian Imam Abu Hanifah. Okey. Seterusnya, ini penting juga sebagai seorang pelajar, anak-anak. Okey. Kesungguhan Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu. Okey, kita lihat. Imam Abu Hanifah ni mendalami ilmu fiqah. Sebab tu terkenal dalam mazhab fiqah Imam Abu Hanifah ni, kerana pada pendapat beliau ilmu fiqah memerlukan kemahiran dan pertimbangan akal yang mendalam dalam menguasai satu hukum dengan baik. Maknanya bukan mudah-mudah, kena ada betul-betul kesungguhan, minat, kemahiran dan semulah kiranya bermula dengan pencintakan ilmu tadi. Jadi itu yang hebatnya ataupun kesungguhan Imam Abu Hanifah. Sebab ilmu ni kalau kita main-main, tak berialah orang kata, tak bersungguh-sungguh, dia memang dia pun menyampah juga dengan kita. Kita yang kena tunjukkan lagi yang kita cintakan ilmu. Ilmu tu akan dekat dengan kita. Ambil peluang kan. Macam betul, kita pagi ni ambil peluang berada di apa langsung ya. Mana pelajar kena ambil peluang untuk menuntut ilmu. Pelbagai medan yang boleh kita nak cari. Sebab saya nak mencelah. Silakan Ustaz. Untuk apa live. Boleh ya? Sekejap. Silakan Ustaz, silakan. Okay, para pelajar yang dikasih sekalian, untuk kod kita yang pertama iaitu A4. Saya ulang sekali lagi. A4. A4. Baik, terima kasih Ustazah. Sila teruskan. Okey, baik. Jadi catat mana-mana ya anak-anak, jangan komen, jangan tu dekat komen je. Catat je mana-mana dulu. Ada buku catatan. Kita sebut tentang belajar ni juga. Pelajar dia punya senjata ni mesti ada pen pensel lah. Dalam menuntut ilmu dia memang tak ditinggal tu. Jadi apa-apa je ilmu catat. Apa-apa ilmu kita ikat ilmu tu dengan catat tadi. Okey. Okey, kita pergi pada tokoh yang kedua, Imam Malik. Sebenarnya kalau kita nak kaji betul-betul setiap tokoh ni memang tak cukup satu jam ni. Apatah lagi kita nak cerita empat orang ni. Jadi kita sentuh sikit-sikit kan. Semoga dapat ambil pengajaran. Okey, Imam Malik. Okey, nama penuhnya Malik bin Anas Al-Madani. Boleh agak dah belakang ni kan. Kita dah sebut dah tadi. Lahir pada 93 Hijrah. Tempat lahir di Madinah. Sebab tu belakang tu Al-Madani tu. Madinah. Okey. Wafat pada 179 Hijrah dan kuniahnya ataupun gelarannya Abu Abdullah. Okay. Ada juga yang sebut Abu Abdullah. Okay. Dia sebenarnya kuniah ni dia budaya, budaya bangsa Arab. Betul kan? Ustaz Akhidin, Ustaz Anidah kan? Ustaz Susi. Dia budaya bangsa Arab ni dia suka nak sebut nama dia tu dengan gelaran Abdullah tu anak dia. Disebutkan dinisbahkan kepada anak. Jadi Abu Abdullah. Sebab apa? Lepas ni kita akan tengok imam-imam yang lain juga kuniahnya sama. Abu Abdullah, Abu Abdullah. Sebab anak mereka memang nama Abdullah. Anak sulung lah. Anak sulung betul. Anak sulung kan. Jadi anak-anak pelajar jangan pelik lah. Kenapa sama je dia orang punya kuniah? Sebab itulah budaya bangsa Arab. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita sebut tadi lahir di Madinah, Imam Malik lahir di Madinah. Okey, ni susah sangat sikit kan. Madinah ni, Al-Madinatul Munawarah. Okey, dan Masjid Nabawi lah yang dekat dengan kita. Dan Imam Malik lahir di Madinah lah, menjadi ulama besar di Madinah. Mufti Madinah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat guru yang tersuhur bagi Imam Malik. Yang pertama, Nafi' Al-Madani. Yang kedua, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Yang ketiga, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Okay, semua ulama-ulama tersuhur ni. Kalau Imam Malik tu dah hebat, gurunya pasti lebih hebat. Okay, kepribadian Imam Malik.
Okey. Yang pertama, okey. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sanggup menunggang kuda dalam kota Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di sana. Kita semua maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Madinah dan Imam Malik juga memang lahir di Madinah. Jadi Imam Malik ni sangat mencintai Nabi sehingga dia tak sanggup nak tunggang kuda dekat kota Madinah. Dia terlalu menghormati jasad Nabi yang dikebumikan di sana. Itu antara istimewanya Imam Malik ni. Jadi kalau ada soalan berkaitan dengan tunggang kuda ni, jangan ingatlah, jangan ingat orang lain lah. Imam Malik lah tu. Dia tak sanggup menunggang kuda di kota Madinah. Okay, yang kedua, menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip murid mencari guru. Ni penting sangat-sangat. Murid mencari guru. Dia macam kalau kita nak relate dalam situasi kita ber-PDPR hari ni, Ustazah. Macam terbalik tu. Terbalik. Macam mana? Macam terbalik kan? Macam terbalik dah gayanya. Jadinya anak-anak yang ada pada sesi kelas kita pada pagi ni. Manfaat daripada apa yang kita belajar hari ni, maksudnya kita kena, kalau kelas tu kita nak kena ada bersedia untuk menghadiri PDPR kita. Murid mencari guru. Ya. Sudah ni anak-anak pagi ni memang murid cari guru lah ni kan? Betul. Memang kena sangat lah tu. Tahniah betul. Anak-anak sekalian. Jadi mudah-mudahan menjadi contoh pada anak yang lain. Sebab bila kita sebagai pelajar mencari guru, kat situ sebenarnya satu ciri ataupun satu tanda yang kita memang betul-betul cintakan ilmu. Kita yang nak cari ilmu tu. Dan insyaAllah mudah-mudahan ilmu tu mudah dekat dengan kita, lekat, lamalah, kekal dalam ya pengetahuan mudah kita. Mudah faham, mendapat keberkatan. Okey, seterusnya Imam Malik ni juga sangat memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah SAW dengan cara dia pakai, beliau pakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Maaf ada typo sikit tu. Wangi-wangian. Maknanya kat sini ajar kita untuk bila menuntut ilmu ni bukan sekadar kita ada perasaan cinta bersungguh saja, tapi dari segi adab tu sendiri. Adab tu pakai pakaian yang bersih, wangi, sebab itu secara tak langsung pun psikologi pada kita juga akan rasa lebih bersungguh-sungguh, semangat, kan, berbanding kalau dengan tak mandinya PDPR, dengan pakaian malam tadinya, kan, dia punya situasinya berbeza. Jadi kesungguhan kita tu ditonjolkan dengan bagaimana kita beradab ketika menuntut ilmu. Tengok contoh Imam Malik sendiri, pakaian bersih, wangi-wangian, kemudian sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Tak berkira lah dalam bab belajar ni, tak berkira. Kalau buku-buku saja cikgu ke ustaz-ustazah minta nak beli buku dan sebagainya, kita tak ada nak fikir-fikir dah ni. Memang sanggup kan keluarkan duit. Sebab ilmu ni dia akan menjaga kita sebenarnya. Tak rugi kita berkorban untuk ilmu. Okey, seterusnya kesungguhan Imam Malik. Sanggup berpanas terik dan menahan kesejukan demi menuntut ilmu kerana berpegang pada prinsip, iaitu seseorang itu tidak akan sampai kepada apa-apa yang dihajati daripada ilmunya sehingga dia benar-benar sanggup berkorban dalam apa jua keadaan. Berbalik kepada dia punya tadi kepribadian, apa kita dah nampak bagaimana kesungguhan Imam Malik. Tambah lagi kat sini dia sebut lagi sanggup berpanas terik, tahan sejuk, itu dikira pengorbanan lah tu untuk menuntut ilmu. Jadi ulama-ulama besar, ulama hebat ni, mereka memang berkorban dan apa sajalah semata-mata untuk mendapatkan ilmu, kesungguhan mereka. Kita pun samalah dalam ber-PDPR ni, memang banyak pengorbanan. Pengorbanan masa, pengorbanan segala-galanya lah. Ada yang kata ber-PDPR ni, pelajar-pelajar ada komen, ada yang kata lagi banyak homeworknya, lagi banyak kerjanya. Jadi kat situlah bagaimana kita berkorban menguruskan masa kita. Sebab sebenarnya kalau kita bandingkanlah dalam situasi PDPR dengan bersemuka tu, bersemuka sebenarnya dia lebih memenatkan kalau kita fikirkan secara logik lah, ke hulu ke hilir dan sebagainya kan, dengan waktu dan sebagainya, perjalanan dan sebagainya, berbanding kalau kita berada di rumah. Tapi pengorbanan ataupun bagaimana kita menguruskan masa tu sangat penting. Itu dia panduan untuk anak-anak kita. Okey, seterusnya kita berpindah kepada yang ketiga, Imam sebelum kita Aisyah. Terus kepada tokoh yang ketiga, Ustazah. Ya, Ustazah. Silakan, Ustazah. Sebelum kita masuk pada tokoh yang ketiga, saya nak bagi kod yang kedua. Yang anak-anak sila catat. Kod yang kedua iaitu angka 7.
Saya ulang sekali lagi, angka 7. Okey, minta maaf Ustazah, silakan. Okey, tak apa, tak apa. Okey, di seterusnya kita nak berkenalan dengan tokoh yang ketiga iaitu Imam Asy-Syafi'i. Yang ni pasti anak-anak biasa dengar Imam Asy-Syafi'i ni. Okay, nama penuh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rupanya Syafi'i itu bukan nama Imam Syafi'i, nama atuknya. Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada 150 Hijrah di Ghazah. Okay. Tapi kita kebanyakan hari ini tak sebut Ghazah. Betul kan Ustaz? Kita sebut Gaza. Kalau sebut Gaza, anak-anak mungkin tak tahu berapa perasaan. Tapi sebut Gaza, ya biasa dengar. Sebenarnya sebutan yang betulnya Gaza. Dalam konteks pun dia je dengar. Zain, Zain, Tama, Butah. Gaza. Tapi untuk biasa dengar, Gaza itulah tempat yang sama lah tu. Okey, wafat pada 204 Hijrah. Kunyahnya juga Abu Abdullah. Okey, itulah dia ya, Imam Asy-Syafi'i. Okey, sedikit riwayat hidupnya. Okey, di manakah dia Gaza ni? Di Palestin, semua orang maklum. Okey, di Gaza. Dalam map pun dia guna Gaza lah. Gaza di sini tak jauh pun dengan Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, inilah dia tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula siapakah guru yang tersohornya. Pertama sekali Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik tadi adalah tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Sufyan bin Uyainah, bin Muslim, Khalid Az-Zinji, dia sebut Az-Zinji, dia sebut Az-Zinji. Ketiga-tiga ni antara guru-guru yang hebatlah, guru-guru yang tersohor kepada Imam Asy-Syafi'i. Okey. Okey. Lihat kepribadian Imam Asy-Syafi'i. Okay, yang pertama, sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Okay, jadi kat situ ada pengorbanan daripada Imam Syafi'i sendiri. Nak belajar, nak kuasai. Bukan sekadar belajar tapi nak kuasai bahasa Arab tu sendiri. Bagaimana sastranya, bagaimana budayanya. Jadi dia tinggal dengan kaum Arab Badui ni. Dan di situlah dia dapat menguasai sepenuhnya. Dan antara kehebatannya bila dia sebut tentang apa, bahasa-bahasa Arab ni, memang mereka akan rujuk pada Imam Asy-Syafi'i. Kehebatan Imam Syafi'i. Okay, kemudian sanggup bermusafir jauh demi kecintaannya terhadap ilmu. Kita lihat tadi beliau lahir di Palestin, di Gaza. Kan? Dan dia sanggup bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Bukan satu perjalanan yang pendek lah, pemusafiran yang jauh. Tapi oleh kerana dia cintakan ilmu, sanggup berkorban lah semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Okay? Jadi kita kena ambil pengajaran lah kat situ. Kalau ada susah payah sikit-sikit dalam kita nak belajar ni, memang kena pejam mata je. Kena ingat je pengorbanan ulama dahulu jauh lebih hebat lagi daripada apa yang perlu kita korbankan hari ni. Tak berapa sangat lah kalau kita nak bandingkan, kan? Okay. Seterusnya, okay, Imam Syafi'i juga seorang yang sangat berani, tegas menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berdepan ataupun berhadapan dengan Khalifah Harun al-Rashid. Ketika ini Imam Syafi'i difitnah, difitnah menyebarkan faham Syiah dan dihadapkan dengan Khalifah, di depan Khalifah Harun al-Rashid. Dan ketika itulah beliau berucap di hadapan Khalifah Harun al-Rashid dan akhirnya diselamatkan. Sebab dia sebenarnya difitnah, bukannya menyebarkan faham Syiah pun. Jadi oleh kerana fitnah itu, dia diseret sama, diseksa sama dan akhirnya diselamatkanlah dan dibebaskan. Jadi keberanian tu penting. Bila kita tak salah, kita kena betul-betul berani menyatakan kebenaran kita. Jangan kita takut tak bertempat lah. Kena berani, berani sebab kita benar. Okay, seterusnya, sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidupnya sederhana. Jadi kita nak jadi orang yang pemurah ataupun bersedekah ni tak mesti tunggu kaya je. Sebab bila kita bersedekah ni, Allah dah janjikan akan gandakan. Akan gandakan rezeki kita. Tak kiralah dalam apa bentuk sekalipun. Jadi antara yang dimiliki, sifat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i ini sangat pemurah pada fakir miskin. Sedangkan dia sendiri pun bukannya kaya raya. Seterusnya, tinggi sifat wara' dan kuat beribadah. Sudah pastilah semua ulama-ulama tersohor kita, ulama mazhab kita ini memang seorang yang wara', seorang yang sangat kuat beribadah. Okey, kesungguhan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Okey.
Sanggup bermusafir jauh disebut tadi antaranya, memang kita tak nafikanlah perjalanan yang jauh, berguru dengan ramai tokoh ilmuan yang terkemuka sehingga ke Madinah, termasuklah Imam Malik tadi, dan juga di Baghdad, di Mesir, dalam masa yang lama, semata-mata kerana cintakan ilmu. Jadi ulama-ulama ni dia memang kata-kata tak berkira lah dalam bab ilmu ni. Jadi kita anak-anak hari ni kena ambil pengajaran. Kalau apa ni, dalam ber-PDPR ni, macam-macam dugaan tu, memang kena sabar sungguh-sungguh. Sebab kita nak menuntut ilmu ni memang bukan satu benda yang mudah. Makin susah perjuangan kita dalam menuntut ilmu, insyaAllah ilmu tu lagi kata diberkati dan kita akan lebih faham sebenarnya. Jadi kalau ilmu tu senang kita dapat, contoh, saya bagi contoh mudah je. Katalah kita tiru jawapan kawan kita. Kerja homework kita cepat je siap kan? Cepat dapat kan? Dia akan cepat juga hilang sebenarnya. Kita benda tu kita dapat sekarang kita menyalin. Jadi benda tu dia tak lekat sangat pun dalam fikiran kita, pun dalam pengetahuan kita. Jadi makin susah kita nak cari satu ilmu tu akan makin kekal dengan kita. Okay, baik, seterusnya. Imam yang keempat ataupun tokoh yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, siapakah beliau? Okey. Nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dilahirkan pada 164 Hijrah. Lahir di Baghdad. Kat mana Baghdad nanti kita tengok. Okey, wafat pada 241 Hijrah, kunyah juga Abu Abdullah. Okey. Jadi ini Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Baik, di mana di Baghdad? Okey, Baghdad juga di Iraq. Okey, ada yang menyebutkan ibu dan ayah Imam Ahmad ni abad saya pada Basrah. Basrah ni sebuah daerah negeri di Iraq lah, dalam Iraq. Okey, ni peta keseluruhannya lah, okey, di Iraq. Okey, seterusnya kita lihat pula guru yang tersohor antaranya ialah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ni adalah murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Okey, kemudian Abu Yusuf Al-Qadi, Hammad bin Khalid, ni semua ulama-ulama hebat semua ni adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, dalam bab sirah ni ataupun tajuk tokoh ni memang kita akan jumpa dengan banyak nama-nama hebat. Okey. Okey, seterusnya kepribadian Imam Ahmad. Yang pertama, sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelar imam yang masyhur. Bila sebut dia cinta kat ilmu, para ulama' ni memang dia tak akan berhentilah menuntut ilmu. Hebat macam mana pun dia akan rasa lagi banyak yang dia tak tahu dan lagi bersungguh dia dalam menuntut ilmu. Sentiasa menuntut ilmu. Ustazah, saya tertarik dengan apa ni, sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelar imam yang masyhur. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buaya hingga ke liang lahat. Mana panjang kehidupan kita ni kita sentiasa proses menuntut ilmu. Karena kita tidak boleh merasakan bahawa kita dah sampai satu tahap umpamanya kita dapat cemerlang PM. Kita ada lagi selepasnya dan selepasnya sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan memberi menyuntik kepada kita untuk terus berusaha mendalami ilmu, memperbanyakkan usaha lah, carilah. Umpamanya sekarang Ayu beri tuition percuma, maka dalam setiap yang ruang peluang yang di kita cuba ambil untuk kita nak mendalami ilmu sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustazah Huda, kita nak berehat seketika. Untuk iklan ya. Kita apa rehat seketika, kita tengok dulu iklan ini. Silakan. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Baik, anak-anak yang saya muliakan, seperti mana iklan tadi, rebut peluang untuk dapat kredit Ayu.
Jadi kod live kita yang ketiga untuk pagi ini iaitu angka 7 atau 7 atau bahasa Arabnya Sabah. Saya ulang sekali lagi, 7. Baik, Ustazah Huda, sila teruskan. Okey, baik, kita sambung sekali lagi tentang kepribadian Imam Ahmad ni. Okey, yang pertama tadi kita dah sebut tentang sentiasa perjuangan menuntut ilmu tu berterusan. Okey. Yang kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi. Okey, pemaaf ni satu perkara yang kita kata apa sebut tu senang, tapi dari segi praktikalnya sebenarnya bukan semua orang boleh jadi seorang yang mudah memaafkan. Sebab dia memaaf ni dia berkait dengan hati. Dia kata peranan hati tu sendiri. Dan kadang-kadang kita boleh sebut di mulut, saya maafkan awak. Tapi dalam hati tu kita tak tahu bagaimana kan. Jadi itulah dia antara kehebatan Imam Ahmad. Dia sangat memiliki sifat pemaaf yang tinggi lah. Sebagaimana yang kita lihat Rasulullah SAW sendiri pun tunjuk pada kita bagaimana Nabi seorang yang betul-betul memiliki sifat pemaaf. Okay. Kemudian banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun lagi. Begitu juga imam-imam yang lain tadi. Mereka ni memang dengan Quran ni memang dah hadam daripada kecil lagi dah. Sebab itulah mereka boleh menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia yang sangat muda. Okay. Betul Ustazah. Okay. Dengan hafaz Quran ni sebenarnya memberi ketajaman kepada akal kita. Sebab itu kalau kita tengok tokoh-tokoh semua ni, dia mudah ingat ya, sebab kita tokoh ni daripada kecil lagi dia dah hafal Quran. Ustaz bukan nak suruh anak-anak hafal satu Quran, cuma sebagai nak mengasah motivasinya, motivasi dan mengasah kita punya akal. Cukup kita hafal ayat hafazan yang diberikan kepada kita kan, di kata 4 ada beberapa ayat kan. Jadi kita hafal betul dan ulang betul itu insya-Allah akan memberi ketajaman kepada akal fikiran kita insya-Allah. Baik, teruskan Ustazah. Akan diterangkan hati. Mudah-mudahan kan. InsyaAllah. Makanan akal. Makanan akal, makanan rohani kita kan dengan Al-Quran. Okey. Sedikit lagi sambungan untuk kepribadian Imam Ahmad. Kuat beribadah nawafil. Ibadat nawafil ni adalah ibadat sunat lah. Malam-malam sunat memang tak tinggal lah. Solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Okey. Itu pun kita sama-sama kena pelajari. Kena ambil pengajaran. Kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak mampu nak buat solat sunat qabliyah setiap waktu ataupun ba'diyah semua tu, jangan tinggal semua. At least kita ambil satu kan. Subuh sebelum subuh ke ataupun mana-mana je. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Begitu juga dengan puasa. Tak mampu nak buat sunat Isnin Khamis setiap minggu. Kita ambil mana-mana puasa sunat yang kita boleh buat. Okay. Seterusnya, sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Poin penting kat sini, sanggup mempertahankan akidah. Bila akidah tu nombor satu, apa-apa saja yang ujian yang mendatang, kita akan sanggup pertahankan. Walaupun dipenjara, walaupun berbagai-bagai lagi lah ujian. Jadi kita hari ni tak adalah sampai nak kena penjara sebab kita di Malaysia Alhamdulillah. Islam tersebar dan tak ada masalah untuk kita amalkan Islam. Jadi jagalah agama kita, jagalah iman kita sesungguh-sungguhnya. Okay? Jangan apa mudah terpengaruh ataupun terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan ataupun merosakkan akidah kita. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kesungguhan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Okey. Beliau sanggup dipukul dan diseksa dalam penjara semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun kerana bertegas dan berpegang teguh dengan mempertahankan pendiriannya tentang Al-Quran bukan makhluk. Jadi ini cabaran Imam Ahmad dalam dia menyebarkan Islam. Okay. Untuk dia mempertahankan pendiriannya tentang Al-Quran tu bukan makhluk. Al-Quran tu kalamullah. Jadi kat situlah dia uji dengan pelbagai ujian sehingga dipenjarakan, bahkan dalam penjara dipukul, diseksa, tapi untuk menyebut yang bukan, maksudnya menegaskan pendiriannya, untuk berubah daripada pendirian memang tidak. Jadi itu pentingnya, kita betul-betul yakin dengan akidah yang kita pegang dan sanggup mempertahankannya walau apa sekalipun ujian dan cabaran. Itu yang kita kena ambil pengajaran lah daripada betapa hebatnya iman Imam Ahmad bin Hanbal ni. Okay. Seterusnya kita nak pergi pada sumbangan. Sumbangan tokoh dalam yang kita sebut empat-empat orang tokoh ni. Okay, kita mula dengan yang pertama Imam Abu Hanifah dahulu.
Okey, sumbangan Imam Abu Hanifah, hasil karyanya. Ha, okey, hasil karya Imam Abu Hanifah. Okey, ha, yang disebutkan ada tiga dalam kita punya sukatan, okay, buku teks kita. Pertama Al-Faraid, yang kedua Al-Fiqhul Akbar, yang ketiga Al-Alim wal Muta'alim. Ha, sebenarnya banyak lagi karya-karya lain. Ha, tapi ini antara yang termasyhur lah. Eh. Ha, okey, seterusnya kita akan lihat pula Imam Abu Hanifah ini mengasaskan mazhabnya, tokoh mazhab ni bagi Imam Abu Hanifah mengasaskan mazhabnya berdasarkan kita tengok ada lima perkara. Pertama fatwa para sahabat ataupun disebut juga aqwal sahabah. Yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat ijma' dan yang kelima huruf. Okey, ini semua adalah berkaitan dengan usul fiqh lah. Jadi anak-anak dah habis sekolah nanti kalau sambung dalam bidang pendidikan Islam, anda akan jumpa dengan ilmu usul fiqh. Kat situ lagi mendalam, kita akan belajar sumber-sumber hukum ni. Okey, itu bagi Imam Abu Hanifah. Okey, kemudian kita lihat juga murid yang terkenal, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Huzail. Ini antara muridnya yang terkenal bagi Imam Abu Hanifah. Okey. Jangan risau nak kena hafal semua-semua ni. Kita dengar dulu, kita berkenalan dulu. InsyaAllah bila kita biasa-biasa ulang, kita tahu. Okey, Abu Yusuf ni dia rupanya anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan jumpa lagi nama-nama lain nanti. Okey, seterusnya. Okey, mazhab Hanafi ni tersebar di seluruh Asia Tengah dan Eropah. Ni dia petanya. Kalau kita nak tengok mazhab Hanafinya, yang warna hijau tu. Area sinilah. Okey, sebenarnya bukan Asia Tengah Eropah saja, luas lagi ni tapi antara yang ramailah pengikutnya. Okey, di situ. Okey. Seterusnya kita pergi pada Imam Malik. Okey, Imam Malik apa hasil karyanya? Senang je nak ingat. Yang paling terkenal lah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Kena ingat terus tu. Senang. Sebab satu je pun. Ya. Okey, sebenarnya ada lagi lah hasil karya lain. Tapi yang tersohornya bila sebut saja Imam Malik, memang kita akan terus terlintas Al-Muwatta lah. Kitab Al-Muwatta. Okey. Mengasaskan mazhab berdasarkan amalan penduduk Madinah. Kita pun tahu Imam Malik ni lah asalnya di Madinah dan menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai sumber untuk dia mengasaskan mazhabnya lah. Okey. Kemudian qiyas serta masalihul mursalah. Sama semua ni berkait rapat dengan ilmu usul fiqh. Okey. Kalau kita nak bincang satu persatu ni panjang, kita punya kelas ni tak sempat nanti. Okey. Nanti anak-anak kalau rasa tak faham lebih lanjut boleh tanya dengan ustaz di sekolah. InsyaAllah mereka boleh terangkan. Okey, murid yang terkenal Imam Asy-Syafi'i. Kita sebut tadi Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Okey, Imam Syafi'i murid terkenal pada Imam Malik ini Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Ini antara pelajarnya ataupun muridnya yang terkenal. Yang hebat-hebat semua ni. Okey, mazhab Maliki tersebar di Mesir, Andalus, Tunisia dan Afrika. Ini dia. Kita hari ni merentas kurikulum. Kita dengan geografi sekali hari ni. Kan kita nak kenal kat mana mazhab Maliki ni, area sini. Area tepi ni. Warna-warna turquoise ke warna apa ni. Kawasan-kawasan ni. Okay. Afrika. Betul. Okey. Baik, seterusnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, kita lihat karyanya. Okey, Ar-Risalah Al-Um Al-Musnad. Ada tiga, senang juga nak ingat sebab pendek-pendek je nama. Nama kitabnya pendek-pendek je. Ar-Risalah Al-Um Al-Musnad. Okey, tu kitab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Okey, mengasaskan mazhab berdasarkan ijma', persepakatan ulama, ijma' ni, qiyas dan juga istidlal. Okey, ni yang digunapakai dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Seterusnya murid yang terkenal Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad sendiri adalah pelajar terkenal, murid yang terkenal pada Imam Syafi'i, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buaiti, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni. Okey, ini nama pelajar-pelajar yang hebat-hebat semualah, Imam murid yang terkenal kepada Imam Asy-Syafi'i. Okey. Kemudian kita nak lihat okay, mazhab Syafi'i ini tersebar di banyak kawasan juga di seluruh dunia, di Mesir, Iraq, Parsi, Syria, di Malaysia kita sendiri, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan India. Okay, meratalah kalau kita tengok mazhab Syafi'i ini kat sini, kita Malaysia kat sini,
Okey, kemudian ada lagi di seluruh lagi kat tengah dekat tengah ni pun ada. Okey, tersebar di seluruh dunia. Okey, itu betapa banyaknya pahala yang mengalir kepada Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain lah. Maknanya kalau kita lihat bila sebut tentang mazhab ataupun dalam fiqh ni, segala amal ibadah yang kita duk buat, kita duk solat, kita duk sebagainya, sepanjang masa kita amal-amal ibadah yang seluruh umat Islam hari ni lakukan, semuanya akan membawa pahala kepada semua empat mazhab imam. Ya, sebab kita belajar daripada mereka. Mereka menyampaikan kepada kita. Kan? Okey, seterusnya. Imam Ahmad. Okey. Imam Ahmad, okey, hasil karyanya Al-Musnad, At-Tarikh dan Al-Illah. Okey, namanya berlainan-berlainan lah supaya senang untuk kita ingat. Okey. Al-Musnad, At-Tarikh, Al-Ainlah. Itu dia hasil karya Imam Ahmad bin Hanbal. Mengasaskan mazhab berdasarkan, okay, pertama fatwa sahabat, kedua qiyas, dan ketiga istizhab. Ini juga sama tadi berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Bagaimana para ulama ini mengasaskan mazhab mereka berdasarkan ilmu-ilmu usul fiqh. Sumber-sumber hukum yang lainlah selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lihat murid yang terkenal, okey, murid yang terkenal bagi Imam Ahmad bin Hanbal ni, pertama Al-Imam Hassan bin Musa, yang kedua Al-Imam Hanbal bin Ishaq, dan yang ketiga Al-Walid bin Muslim. Ini semua pelajar-pelajarnya yang hebat lah. Okey, baik, seterusnya. Okey, mazhab Hanbali ni tersebar di Baghdad, di Mesir dan beberapa kawasan lagi. Okey. Kita tengok mazhab Hanbali, kawasan yang tengah ni. Ada soalan dari anak pelajar kita. Okey. Aina Fatiha. Maafkan saya ustazah, apa maksud fatwa? Boleh ustazah? Apa maksud fatwa? Okey. Baik Aina. Okey, fatwa ni adalah keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa ataupun kita panggil, kalau hari ini kita di Malaysia ada majlis fatwa lah, maknanya dia bukan keputusan individu kalau kita nak sebut ataupun nak kita relatekan pada situasi kita pada hari ini. Dia fatwa ni adalah satu keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa untuk mengeluarkan satu-satu hukum. Okay, sebab ada kalanya mungkin masalah-masalah yang baru timbul pada hari ini, pada masa kini, mungkin tidak ada disebut dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi para ulama ni berijtihad untuk mengeluarkan satu hukum dan akhirnya dikeluarkan fatwa. Jadi dan biasanya macam fatwa ni pandemik hari ni kan macam fatwa penjarakan soft kan 1 meter. Betul kan, fatwa daripada jutaan kuasa fatwa negeri-negeri di Malaysia jugalah. Kemudian dalam perkara lain apa tidak boleh bersalam kan. Maka itu semua sebagai kerana dilihat kepada situasi ya. Betul. Kalau macam hari ini pandemik, kerana dengan bersalam akan merepok apa tu COVID-19 kan. Jadi itu fatwa lah yang dikeluarkan oleh mufti yang ada di sana jutaan kuasa fatwa. Betul betul. Sebagai silakan ustazah Zamda. Betul-betul. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi itu mudah-mudahan anak-anak kita tadi Aina dapat boleh faham fatwa tu. Bagaimana satu hukum tu dikeluarkan. Okay. Baik. Seterusnya kita nak pergi pada yang ketiga, iktibar. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada keunggulan ataupun kehebatan tokoh-tokoh mazhab yang kita pelajari pada pagi ni. Okay, ada 5 kat sini. Okay, yang pertama, kita pergi yang pertama dulu. Kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam-imam mazhab keempat-empat tadi dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Betul kita kena ikut contoh gigihnya mereka, sabarnya mereka dalam menuntut ilmu. Tak kira lah apa cabaran kita hari ni dalam menuntut ilmu, dah tak nak habis ke dah bosan dah mengadap muka cikgu sama ke. Memang kena sabarlah kan, macam-macam lah kita sebagai guru pun Ustaz, Ustazah Ustazah Nida, Ustazah Suzi, Ustaz kita pun kena sabarlah berbagai-bagai dugaan, panggil tak datang-datang kan. Kejap ada, kejap tak ada, tu biasalah kan. Jadi memang kesabaran tu sangat-sangat perlu. Okay, supaya ilmu yang kita nak belajar tadi tu insyaAllah akan lebih mudah kita dapat dan diberkati. Okay, kemudian yang kedua, kita hendaklah menyebarkan ilmu. Tadi kita nak
kesungguhan dalam menuntut ilmu sekarang ni, kita dah ada walaupun sikit sebarkan ilmu dan apa saja kepakaran yang kita ada agar dapat bagi manfaat kepada manusia lain. Jadi walaupun kita rasa benda tu alah takkan orang takkan tak tahu kan, tapi sebenarnya sebarkan saja. Mungkin ada orang yang kita rasa tahu tapi sebenarnya mungkin tak tahu pun. Jadi secara tak langsung kita membantu dia. Sebarkan ilmu yang kita miliki. Walaupun kita rasa benda tu sikit, walaupun benda tu rasa mudah. Jangan apatah lagi bila orang datang bertanya dengan kita. Lagi-lagilah jangan kata apa istilahnya, jangan kedekut ilmu. Kan? Dia sebenarnya selalu cerita kat anak-anak murid kita, kalau kawan awak tanya cara nak jawab satu soalan, dululah masa kita boleh bersemuka dulu-dulu kan dekat kelas. Okey, jangan rasa apa malas nak ajar dia. Sebenarnya bila dia tanya pada awak, okey, ke kawan sama kawan pelajar-pelajar kita ni, bila dia tanya pada kawan tu, katalah kawan awak dah ajar kat dia sekali dia tak faham, awak pasti akan fikir macam mana cara nak bagi dia mudah faham. Jadi kat situ sebenarnya kita akan bantu dia mudah faham, dalam masa sama kita sendiri akan lagi lebih faham. Dekat situ sebenarnya banyak kita akan dapat bila kita menyebarkan ilmu. Kan? Apatah lagi kalau kita perlu ajar dia berulang-ulang kali, kita sendiri akan fikir macam mana lagi nak bagi dia faham ni. Kan? Macam cara mudah. Jadi akhirnya kita juga akan dapat. Okay. Kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni. Betul. Sebab apa? Kalau kita lihat antara pandangan dengan mazhab dalam fiqah terutamanya ada sedikit perbezaan. Tapi perbezaan-perbezaan ini bukanlah bercanggah. Jadi mereka ni berbeza tapi tidaklah bercanggah antara satu sama lain. Jadi kita kena hormatilah. Tapi kita di Malaysia alhamdulillah semuanya mazhab Syafi'i lah. Bila kita ke luar negara, ke mana-mana tempat, okay, bila ada pandangan-pandangan yang berbeza, kita kena hormati. Sebab ada mazhab ini mereka ada pegangan sendiri, ada hujah dan dalil yang tersendiri. Okey. Seterusnya kita ya. Saya dah. Ya, saya dah. Betul betul. Pergi Mekah. Pergi sana jangan terkejut pula tengok orang perempuan solat rambut nampak. Tentulah kan? Dia macam-macam. Kan? Kalau kat sana tu apa subuhnya tak ada kunut. Jadi kita ni jangan terus berpandangan bukan-bukanlah. Sebab kita kena ada ilmu juga. Kan? Mungkin kita yang tak tahu sebenarnya itu mazhabnya sekian-sekian tak sama kan. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini ni memahamkan kita bahawa tempat-tempat itu dia ada mazhab, apa pegangan mazhab masing-masing. Betul. Kemudian dengan pegangan mazhab masing-masing, contoh kita kata dari sudut sebenarnya fiqh lah. Bila fiqh ni dia tak ada masalah dari sudut perbezaan. Ya. Selagi mana tidak berbeza dari sudut perkara usul atau akidah. Betul. Kalau selagi dari sudut fiqh, umpamanya kalau kita tengok ni saya sebagai minta maaf Ustazah Huda sebagai perkongsian bagaimana Imam Syafi'i pergi ke tempat anak muridnya Imam Ahmad ketika mana solat subuh. Ya, kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, solat subuh kunut kita kita subuh kunut kan sunat ab'ad apa tambah dengan sujud sahwi. Tapi bagaimana Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Ahmad, Imam Syafi'i untuk selepas daripada rakaat kedua kan Imam Syafi'i tak kunut subuh. Maka selepas selesai, maka anak muridnya Imam Ahmad yang kita pelajari tadi, rantaian anak murid tadi ni, tanya kepada Tuk Guru, kenapa Tuk Guru tidak kunut sebentar tadi subuh? Kenapa? Karena Imam Syafi'i menghormati pandangan Imam Ahmad. Yang mana Ahmad itu mengamalkan mazhab atau pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi itu sebagai kita berlapang dada, maksudnya kita di Malaysia mengamalkan Syafi'i, maka kita pergi ke tempat lain, kita pun memahami bahawa tempat mazhab yang lain itu kita pun kena akulah, jangan kita menyalahkan pandangan yang lain. Di mana tokoh mazhab ini mereka tidak menyalahkan antara satu sama lain kerana pegangan itu melihat kepada dalil yang dipegang. Masing-masing ada dalil. Itulah yang jangan disebutkan. Jangan sampai bergaduh lah. Ya, jangan bergaduh dengan sebab perkara furu'. Penting kena ada ilmu kan? Ilmu. Ya. Dia berbalik pada ilmu juga. Ya. Silakan terus tuan Ustaz. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, seterusnya. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah. Tadi kita dah sebut tentang bagaimana kesungguhan, bagaimana kita kena sebarkan. Yang penting sekali sebenarnya amalkan apa saja ilmu yang kita telah pelajari. Semoga ilmu itu akan mendapat memberi keberkatan kepada kita. Jadi kalau perhatikan, saya sedikit tentang apa
macam teknik menjawab jugalah. Iktibar ni lebih kurang macam pengajaran juga. Jadi bila nak menjawab soalan pengajaran, dia mesti ada tiga perkara penting. Pertama, pendahuluan. Kemudian ada isi. Kemudian ada huraian. Pendahuluan, isi dan huraian. Kalau kita ambil contoh, katalah ambil contoh yang tengah ni. Okay, kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni. Okay, pendahuluannya di sini. Kita hendaklah ni. Okay, itu pendahuluan. Okey, kemudian isinya menghormati perbezaan pandangan antara mazhab. Itu isinya. Kemudian sambung dengan huraian supaya masyarakat hidup harmoni. Okay, lengkaplah satu jawapan untuk soalan iktibar ataupun pengajaran. Biasa kan, walaupun yang depan ni kita guna kita hendaklah semua tak ada masalah. Tapi isi tu kena berbezalah. Kita boleh ubah kita mestilah ke, umat Islam mestilah ke, ubah yang sikit-sikit depan ni tak ada masalah. Pasti kena ada tiga tadi, pendahuluan, isi dan huraian. Okey. Tambah sikit Ustazah Huda. Ya, silakan Ustazah Huda. Untuk jawapan macam tu jangan sekali-kali guna kita haruslah. Betul. Kita haruslah tu kalau boleh buang terus, jangan guna. Guna kita adalah, kita mestilah. Ya, betul-betul. Penggunaan apa kata tu pun penting juga kan, sebab harus dia dia macam macam mana nak kata ya, bila harus ni. Tak wajib. Maknanya kalau dia tak wajib, dia kata kita haruslah. Salahlah jawapan dia. Salahlah, contoh dia tak solat ke, tiba-tiba dia guna kita haruslah. Yeah. Tak kenalah kat situ. Kan, pengertian tu berbeza. Kena hati-hati. Okey, jadi sedikit kita nak uji minda, kita wajiblah Ustazah Huda tu, Taufik tanya. Tu. Kita wajiblah, boleh tak? Boleh. Boleh. Wajib boleh. Tapi ada ada juga kata tak boleh. Jadi kalau macam tu, ginilah sebab Ustazah Huda ada penceramah yang mengatakan kita wajiblah, kita haruslah ni kalau boleh jangan guna. Yang saya dengar memang elakkan. Kita haruslah. Yang wajiblah tu jarang dengar, tapi kalau boleh dua-dua elakkan teruslah ya Adik Taufik. Senang cerita ya, kita haruslah ya, kita wajiblah tak, jangan guna. Kita mestilah yang selamat. Kita hendaklah. Kita hendaklah. Ani ada tanya lagi ni Ustazah Huda. Kita sepatutlah. Boleh ke Ustazah? Jangan gunalah kita sepatutlah. Jarang guna. Jaranglah guna sepatutlah, dia tak berapa sesuai sangat. Senang kita hendaklah. Itu je. Yang biasa je. Okey. Kalau kita tengok dalam buku pun dia tak ada guna sepatutlah pun kan. Jadi kita lebih rujuk pada buku je. Selamat langkah, selamat kita. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey. Anak-anak boleh sempat ke nak bawa naik konti ni? Ustazah Suzy. Ke lagi. Boleh komen? Ada 8 minit. Sempat lagi. Boleh. Okey, boleh. Okay. Boleh share. Ustazah letak. Okey, sekejap ya. Okey, sedia ya anak-anak. Ustazah share link. Okey, yang sementara tu boleh boleh record balik ataupun boleh cari-cari dulu apakah nama penuh Imam Malik rahimahullah. Okey. Kalau dah ada link nanti boleh klik link kita naik konti dah sama-sama. Ada Ustazah Huda. Ada dah. Okey, silakan. Mana-mana yang dah bersama dengan kita tadi? Boleh. Ada beberapa soalan yang Ustazah sediakan ni. Kalau tak dapat soalan pertama boleh standby untuk soalan yang kedua. Okey. Ada tak yang boleh masuk? Naik, ya? Silakan Taufik klik link. Boleh naik. Taufik boleh Taufik. Kemal, silakan Taufik. Kemal Asri, Aina Fakihah. Aina Fakihah, ya. Silakan. Tadi ada Aina tadi. Ya. Okey, alhamdulillah kita dah ada ya Ustazah Huda. Okey, silakan. Adik Taufik. Taufik Hidayah. Okey, apa khabar Taufik? Khabar Taufik? Alhamdulillah. Ya. Okey. Dah habis baca buku dah? Habis dah baca buku. Tiga tambah apa? Baru sampai tak habis baca tu. Taufik tinggal tambah apa? Tiga empat. Oh, tiga empat. Dia suka lah baca juga. Ni adik ni memang suka baca. Taufik suka sangat baca. Ya, teruskan. Moga-moga Allah beri kefakihan ya kealiman mudah-mudahan. Amin. Okey, silakan Taufik. Apa jawapan untuk soalan yang pertama? Malik bin Anas Al-Madini. Sekali lagi. Malik bin Anas Al-Madani. Al-Madani. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, tahniah Malik bin Anas Al-Madani. Okey, tahniah Taufik. Okey, terima kasih banyak. Okey. Jangan lupa esok segmen Read at IU Taufik. Ya, yeah, betul. Okey. Ustazah Huda ni ada jawapan. Afiqah penjawab. Okey, Malik bin Anas Al-Madani. Okey, betul-betul. Tahniah anak-anak hebat semua. Mudah-mudahan ni. Kasih Taufik. Kasih Taufik. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua.
Nyatakan dua hasil karya Imam Asy-Syafi'i. Ha, tadi Ustazah ada konsider ada tiga, Ustazah minta dua saja. Ha, ada tak anak-anak kita yang bersama? Belum lagi. Sila belum ya. Lagi. Ha, boleh? Boleh okay, klik sementara link. Sementara tu kita nak bagi kod yang ke terakhir kod, okay, malam. Silakan. Silakan. Pagi ni. Kod yang terakhir untuk pagi ini, untuk siri kita pagi ini iaitu angka dua. Jadi anak-anak sila catat keempat digit tu. Cuma yang terakhir untuk ni adalah angka dua. Okey, teruskan Ustazah. Okey, ada tak mana-mana belum anak lagi. Kita ya? Belum lagi. Jemput okay. Ya. Boleh tulis. Silakan, silakan. Klik link yang sama tadi, link StreamYard tadi untuk sama-sama naik konti. Tadi Ustazah Huda. Okey, silakan. Akmal Hazim. Assalamualaikum Akmal, apa khabar? Waalaikumsalam Ustazah. Okey, Akmal boleh nampak soalan? Boleh. Boleh, okey. Nyatakan dua hasil karya Imam Asy-Syafi'i. Dari mana? Perkenalkan diri dulu. Akmal, daripada mana? Sekolah mana? Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Indah, Ampang Selangor. Ampang Selangor. Okey, baik. Silakan. Menyatakan dua hasil karya ialah Al-Um dan Ar-Risalah. Al-Um dan Ar-Risalah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, Al-Um dan Ar-Risalah betul. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey, Ar-Risalah. Tahniah. Okey, terima kasih. Taufik pun jawab juga ni, Ustazah. Betul-betul. Taufik jawab. Ar-Risalah dan Al-Musnad. Ya, betul. Dah ada tiga. Jadi mana-mana sajalah antara tiga jawapan ni diterima. Okey. Selalunya soalan macam ni bila diguna nyatakan, kata tugas nyatakan, jawapannya memang ringkas je lah. Contohnya macam diminta hasil karya, dia minta tarikh lahir, tempat lahir, benda-benda yang fakta yang tak perlukan huraian. Sebab untuk KSSM sekarang ni memang dah tak ada dah soalan objektif. Sebab tu untuk uji minda kita hari ni pun Ustazah lebih fokus pada soalan yang berbentuk soalan SPM sebenar. Lah. Okey. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga. Okey. Sempat lagi ke seorang lagi kot agaknya? Boleh? Seorang lagi kot. Ada seorang lagi yang boleh? Boleh sama-sama? Kita 1 minit lagi. Silakan. Soalan yang ketiga. Setakat ni belum lagi. Belum lagi, tak apa. Okey, adik-adik, jelas kan? Orang yang sama pun boleh kan? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Sifat peribadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Okay. Dia minta dua. Okay. Siapa saja silakan, silakan. Jangan takut salah, kita belajar sama-sama. Ya, betul. Okay, ada? Belum. Belum lagi, okay. Ada siapa yang belum cuba lagi? Sila-sila. Kita ambil pengalaman naik konti ni. Jawapan dekat chat ada. Boleh kita show yang? Okey, boleh. Boleh. Ni dia. Taufik. Okey. Sentiasa beribadah kepada Allah. Lagi-lagi. Kita tengok lagi jawapan yang lain. Adik Afiqah. Mana Afiqah? Adik Afiqah pun boleh naik konti. Okey, okay. Ni ada jawapan lagi. Huda Syazwana. Okey, mudah memaafkan kesalahan orang. Okey. Agak-agaknya ada tak adik-adik kita yang nak naik konti ni? Tak ada agaknya ya? Masa pun dah makin hujung dah ni. Ada satu jawapan lagi Ustazah. Memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi dan sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Okey, baik. Kita tengok sama-sama jawapannya. Sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelar imam yang masyhur. Kita sebut tadi memiliki sifat pemaaf dan menghafaz Quran sejak berusia 9 tahun dan ada lagi beberapa lagi jawapan yang lain. Okey. Jadi saya nak sebut kat sini tentang jelaskan di sini. Okey. Penggunaan kata tugas jelaskan ni juga kita kena ambil perhatianlah. Okey, bila jelaskan jangan sekali-kali bagi jawapan yang pendek. Contohnya sentiasa belajar aje, maknanya pendek aje, jangan. Maksudnya paling tidak mesti ada ayat yang lengkap. Mesti ada ayat yang lengkap. Okey, kalau terangkan lagilah kena ada huraian. Okey. Tapi kalau jelaskan jangan guna hanya satu perkataan saja. Itu memang tak menepatilah. Okey, ada Ustazah nak tambah? Boleh? Ada? Ada nak tambah apa-apa tak tentang ni ada menjawab ke?
Adik Aina. Aina Faqihah. Okey, Aina Faqihah. Tinggi sifat warak dan kuat badan. Okey, betul-betul. Ha, sebab tu kalau tengok jawapan-jawapan yang ada dalam buku tu pun, dia tidaklah terlalu ringkas poinnya. Okey. Jadi katalah kalau diubah kepada huraikan kat sini, kita kena adalah huraian. Walaupun isi dalam buku teks tu tak ada huraian, kena tambah sendiri huraian. Jadi kena alert lah, kena hati-hati dengan kata tugas soalan tu. Itu penting. Okey, jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian untuk hari ini. Jadi mohon maaf atas segala kelemahan kesilapan. Terima kasih pada anak-anak semua yang bersama-sama. Terima kasih juga pada Ustaz-Ustazah yang menemani di konti. Jadi sekali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Huda Rahmat atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe ya, untuk channel Ustazah yang sanggup berkongsi kepada kita ilmu pada pagi yang mulia ini. Dan aktifkan ikon loceng supaya anda semua tidak terlepas sesi kelas seterusnya. Sekiranya anda suka dengan apa yang dipelajari pada pagi ini, sila klik like dan share kepada rakan-rakan media sosial kita yang lain. Sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut, insyaAllah. Sila type dan di ruangan komen sebelum link CJ diberikan sebagai tanda terima kasih kami kepada anda yang setia mengikuti kelas ini. Tahniah diucapkan kepada anda yang setia mengikuti kelas ini dari pagi, dari awal hingga tamat sesi pada pagi ini. Link CJ boleh didapatkan pada bahagian ruangan chat. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas siaran ini. Pastikan anda menggunakan email yang betul. Hanya email IDD atau MUI D5 sahaja yang diterima atau yang boleh diakses kepada link CJ yang diberikan. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk anda mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Jom kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Bagi yang terlepas siaran pagi ini, jangan risau. Anda boleh menonton semula. Semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag, bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Yang baik datangnya daripada Allah. Dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi. Okay. Jumpa lagi. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.